Halo brother, balik lagi bareng Player Rizky di mana kita selalu bahas tentang Football Pass 2021 Mobile. Nah, di video kali ini sayang banget kalau misalnya aku buang karena memang ini preset tim yang kemarin untuk yang Inter Milan sama Napoli. Jadi, karena aku jarang banget dan hampir nggak pernah pakai formasi ini, ya kan? Jadi aku seneng banget brother bisa mantul ya aku ternyata mainnya pakai formasi dari Inter Milan ini. Jadi kita langsung aja gaskan untuk cari lawan dulu karena memang agak lama juga ya kemarin aku cari lawan di sini karena aku mainnya kan malam ya. Oke, gaskan lah, udah memperbarui data ternyata dan kita lawan Blackpink brother 1132 juga ya. Dan ini formasinya 3-3-2-2. Oke, aku taruh Lukaku dulu di sini dan ini Eriksen ini AMF ya. Tapi enggak masalah lah. Ini aku atur dulu formasinya Alexis Sanchez, tapi masih ada Martinez di situ tidak masalah. Oke, dan ya samalah pastinya. Untuk lawannya kita ganti dulu bajunya brother dan kita langsung aja gaskan kali ini di stadium punya Blackpink. Karena aku hampir nggak pernah ya pakai formasi 3-3-2-2 ini ya. Kita akan cobain gimana formasi ini. Oh, long ball ya ternyata. Belum apa-apa udah long ball aja dia. Barella. Untung aja kiper Handovic-nya mati. Masih mantul Yahoo ya. Tenang, tenang. Oh, dia pressing ternyata. Oke. Eriksen. Ada Barella di situ. Vidal. Mantap Brozovic. Lukaku kali ini. Martinez. Oke, kesalahan kan? Kesalahan. Mamam. Aduh. Hampir aja tadi. Berbahaya banget kalau kalian main di online match kalau ngelakuin kesalahan sedikit aja di belakang, aduh bisa berakibat fatal brother. Jadi ya, kalian harus benar-benar ya. Oke, Perisic coba shooting aja dari situ. Susah banget. Jadi dia masih mengandalkan ini ya. Kalau aku lihat formasi 3-3-2-2 di Inter Milan ini dia harus kuat di lini tengahnya karena memang tumpuannya ada di sana, kumpulnya di sana. Dan berbahaya kali ini Lukaku masih bisa. Aduh, kok bisa kayak gitu, bahaya. Ah, mantap memang ambil fixingnya. Oke, alah, kita harus konsentrasi brother. Ah, mamam tuh Brozovic. Martinez. Oke, coba sana. Mantap banget. Oke, mantul. Mantap, mantap. Mantul Yahoo. Uhuh, mantap banget. Jadi, kemungkinan kalian nonton video ini itu eventnya udah habis ya. Karena memang ini udah mepet banget sama habis nya event aku buat videonya. Jadi enggak masalah, aku hanya nunjukin di sini permainan dari formasi 3-3-2-2 yang bisa kalian pakai. Ternyata mantep banget. Kalian bisa pakai RMF dan LMF-nya tuh siapa ya? Pedri bisa, ya kan? Pedri tuh RMF yang mantap lah. Terus ada siapa LMF-nya? Dari Chelsea juga ada LMF yang enak. Itu selera teman-teman semua sih. Kalau misalnya mau pakai RMF atau LMF yang pilihan masing-masing. Jadi kalau untuk Tiki Taka menurutku formasi ini kurang sih. Karena dia untuk lini tengahnya kan jejer ya, enggak ada AMF ya kan. Jadi dia mengandalkan untuk sayap kanan dan kirinya. Tumpuannya di sana, terus untuk penyerangnya juga harus namanya satu peluang harus bisa satu gol karena jarang banget sih. Nah, kayak gini-gini nih, satu peluang kayak gini, ini harus bisa cetak gol. Aduh.
Karena susah banget kalau misalnya kalian cari peluang dalam formasi 3-3-2-2 menurutku ya, karena aku selalu pakai formasi 4-4-2-1-3, 4-3-1-2 itu untuk Tiki Taka udah mantap sih. Soalnya aku nggak rekomendasiin long ball liah ya. Karena nggak ada seninya bro, long ball liah itu. Oke, bahaya kali ini, bahaya. Mantap, Handanovic ini. Aduh. Oke, tenang dulu. Mantap. Alright, alright, alright. Jadi 58% lawan 42%, kita unggul 1-0 di babak pertama kali ini, brother. Jadi buat teman-teman semuanya yang kalian belum pernah cobain formasi 3-3-2-2 ini, kalian bisa cobain karena ternyata mantap banget gitu loh. Untuk di babak pertama atau kalau di babak kedua ya. Atau karena lawannya ini sama ya formasinya. Kalau beda belum tahu juga. Aduh, ciamik sekali, brother. Ciamik pol pokoknya. Karena untuk di menit-menit awal babak itu ya, entah itu babak pertama, babak kedua, itu selalu berbahaya. Karena pinter-pinter mengatur pola serangan. Kalau misalnya pola serangan kalian bener, udah pasti masuk, brother. Tanpa long ball ya pastinya ya. Umpan bawah aja tuh udah cakep, ngapain kalian pakai umpan-umpan long ball ya gitu. Tuh, kan dapat lagi nih. Aduh, ternyata tidak. Tenang. Oke. Barella. Skriniar. Vidal. Oh, Brozovic. Oke. Ditenggor aja sama Lukaku. Tenggor balik, mamam tuh. Umpan 1-2. Alah. Vidal kan long ball-nya lagi dia. Long ball-nya lagi udah. Skriniar coba dia umpan pendek. Perisic, Brozovic mantap banget. Mamam tuh. Aduh, cakep. Balik lagi. Cuk. Brother, this is Lukaku. Mantap emang Lukaku deh. Kakinya panjang banget ya. Baik, 3-0 dan aduh enak banget sih formasinya ini. Kalau misalnya lawannya sama formasinya ya. Kalau formasinya beda lawannya aku nggak bisa kasih tahu karena aku belum pernah cobain sih. Oke, 3-0 kali ini kita unggul, semoga musuhnya tidak kabur ya. Biasanya musuhnya kabur. Ya, semoga aja ini musuhnya bisa menerima dengan lapang dada lah. Tapi masih belum selesai. Ini di menit 70, semuanya masih bisa berubah, berada. Alright. Bahaya kali ini. Coba Eriksen dia. Umpan pada Perisic. Ada Vidal, mamam tuh. Lukaku, mantap. Coba umpan 1-2-1-2. Aduh, cakep banget. Umpan 1-2-1-2 itu enak banget dilihat. The Fridge. Barella. Eriksen mantap banget umpannya. Vidal umpan 1-2. Ciamik banget, brother. Sayang tadi kelewatan. Martinez. Tidak bisa apa-apa Martinez-nya. Masih kalah. Oke. Lukaku-nya juga tidak ada peluang sama sekali kali ini, brother. Tidak diberi sedikit pun bola. Mantap banget Lukaku. Coba umpan balik, crossing, sundul. Aduh. Udah di menit 85. Kita dia udah pasti menang lah ya. Udah pasti menang meskipun musuhnya ngegolin 1-2 gol lah. Di menit 85 tuh susah banget, bro, untuk balikin 3 gol. Apalagi di online ya. Oke, Lukaku. Aduh. Tidak ada peluang sama sekali lu. Mantap banget nih. Oke, Perisic. Perisic, coba umpan. Coba lagi. Lagi. Aduh. Musuhnya berhenti. Udah menyerah ternyata. Ternyata belum selesai.
Kenapa di sliding? Kenapa di sliding? Penalti dong. Penalti, bro. Dan kesempatan lah, kita ganti dulu penendangnya. Kita kasih Handanovic ya. Semoga mantul ya, hui Handanovic ini. Oke, mantap. Alright, alright. Handanovic, brother. Memasukkan bolanya. Oke, oke, oke. Cakep bolanya. Woi, woi. Wah. Balik-balik dia. Wasit pelanggaran, wasit itu wasit. 4-0, brother. Dan ini cakep banget lah. Dan kita menang kali ini, tenang. Oke, kita menang kali ini dengan formasi 3-3-2-2. Dan buat teman-teman yang mau cobain, ya langsung aja pakai Inter Milan ya. Karena eventnya ini udah pasti habis sih, karena uploadnya ini. Dan kita naik ke 1184, semoga kita bisa ke 1200 lagi. Dan segini dulu aja video kali ini, semoga kalian terhibur dan nantikan next event lagi. Alright, jangan lupa like, subscribe, dan share. See you next video, enjoy, and bye-bye guys.